sebagai orang tua bangga dan senang atas kemenangan dan prestasinya anak-anak dan bekerja kerasnya mereka di lapangan. Dan untuk seterusnya, dan pertandingan masih belum selesai, ya Ibu harap mereka tetap semangat di lapangan, kerjasama, dan siapapun yang ngegolin itulah tim, harus menang. Nah kemudian Bu, untuk yang Arhan yang menjadi gol penentu timnas Bu kemarin tadi malam, ya itu senam jantung untuk yang menontonnya ya Mas. Itu soalnya apa, menit bertanding mereka itu tidak hanya di menit-menit normal, ada tambahan-tambahan yang begitu banyak, dan sampai adu penalti itu udah membuat Ibu redon. Tapi ya alhamdulillah berkat doa kalian juga timnas bisa lolos ke semifinal. Untuk pertandingan yang berikutnya tetap sama, Arhan harus tetap bekerja keras dan berusaha. Untuk tim harus tetap kompak dalam situasi apapun dan membangun kerjasamanya di lapangan, harus tetap kompak. Itulah pertandingan bola. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download TribunX sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.